bisa berjalan dengan baik dengan Kalimantan Tengah semakin kami persilakan Pak Bapak Insyaallah itu akan kita buka. Nanti akan ditayangkan tentang kesiapannya sampai di mana, yang sudah apa, yang sedang apa, dan yang belum apa. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan di bidang keimanan dan ketakwaan. Jadi iman dan takwa, iman, takwa, dan ilmu dan teknologi. Iya, dan guna tanah. Betul, tanah Palangkaraya kan rata-rata di mana rawa, jambut. Mas, biar mana dia anak kuning sama ada kelas ya. 19 November 2012 menyatakan ibu telah secara resmi humanity bisa berjalan. Terima kasih. BPW yang dihormati, kita harus sampaikan bagaimana nanti apa yang harus dilakukan bisa kami lakukan dalam hal pendekatan profesionalnya bagi BPW. Makanya untuk kegiatan atau bimbingan nanti sini nanti akan diselanjutkan sesuai dengan ada. Kami sekali lagi mendukung penuh dan berharap bahwa madrasah Insan Cilik TNI bismillah dan kita buka pelajaran baru tahun depan. Saya Bapak Sukriyana, Ketua Buku Operasional Mandiri Palangkaraya. 2023 kita akan mulai SNPDB di Kota Palangkaraya. Siap. Alhamdulillah pertemuan pada hari ini menyepakati bahwa Mantisan Cendikia Palangkaraya akan terus profesional dan akan dimulai pada tahun 2023. Dan selagi kami mohon dukungan dari semua pihak, mudah-mudahan Mantisan Cendikia Palangkaraya ini berdiri, melaksanakan proses pembelajarannya dan membawa keberkahan buat masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada Kantor Pembelajaran Palangkaraya dan Mantisnya Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya segera dibangun dan segera menerima peserta di baru bisa operasional sebenarnya provinsi-provinsi yang lain dalam rangka mewujudkan pembangunan ASEAN di Kalimantan Tengah. Dewan Adat Dayak mendukung untuk operasional Maniti Kota Palangkaraya. Semoga sukses selalu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal untuk pembangunan Kalimantan Tengah. Kami mendukung Pak, Kota Palangkaraya mendukung sekali dengan adanya pendidikan Insan Cendikia ini. Kami mohon kepada TI agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan kami sangat setuju sekali apabila nantinya sekolah Insan Cendikia ini atau Insan Cendikia ini bisa membeli anak-anak sehingga lebih maju dan kedepannya lebih berkembang. Selamat pagi, saya Nama Sumar Jilmo. Pada kesempatan ini kami sangat mendukung dengan pelaksanaan operasional MAN-IC Kota Palangkaraya yang segera akan dioperasional pada tahun 2023. Saya dari Polsek Sebangau, Kanit Dimas Sabangau, mendukung atas mendirinya Man Ice di Jalan Gunung Kandang, Kelurahan Kereng Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kodim 106 Lintas Palangkaraya intinya mendukung untuk selanjutnya pembangunan Man Ice yang berada di Kelurahan Kereng Tenggara bekas relokasi kebakaran tahun 2013 yang sempat tertunda pembangunannya sampai dengan sekarang 10 tahun. Kami dari Kelurahan Kereng Tenggara pada prinsipnya sangat mendukung atas dimulainya atau operasionalnya MAN-IC Kota Palangkaraya
yang insya Allah akan dimulai pada tahun ajaran 2023. Dengan adanya Mandice di Kota Palangkaraya, khususnya di Kereng Mutirai, ini akan menjadi kelengkapan bagi kami di kelurahan, yang mana di Kereng Mutirai itu sudah ada kampus Muhammadiyah, kemudian berdekatan lagi untuk Mandice ini dengan Makobrimob. Jadi mudah-mudahan Kereng Mutirai akan menjadi perkembangan kota selanjutnya. Kami mendukung